Suami Tasyiat Hasya, Syekh Zaki Alatas angkat bicara mengenai alasan keluarganya tidak datang ke acara ulang tahun anak Tasya Farasha, Maryam Eliza Hair. Dia menyebut bahwa di acara tersebut, Tasya Farasha mengundang Tahbib, yaitu julukan lelaki yang suka menggoda istri orang hingga menyebabkan perceraian. Jadi kalau ditanya kenapa Kak Tasya kemarin tidak datang ke ulang tahun Lili? Karena di ulang tahun Lili itu, diundang orang yang berkali-kali melakukan tahbib, ke Tasyiat Hasya, kata Syekh Zaki di akun YouTube Tasyiat Hasya yang diunggah pada Selasa, 2 Agustus 2022. Atas pertimbangan itu, Syekh Zaki melarang kembaran Tasya Farasha itu buat datang. Syekh Zaki mengakui baru ini membongkar alasannya meminta istrinya buat tidak datang ke acara Tasya Farasha. Seperti diketahui, muncul banyak spekulasi saat Tasyiat Hasya tengah berkonflik dengan saudara kembarnya sendiri lantaran tidak hadir di acara ulang tahun anak Tasya Farasha.